nanti mengenai strategi house dari PT Pupuk Indonesia. Dan ketiga, ini terkait dengan program transformasi, karena kebetulan PT Pupuk Indonesia. Biasa sekali, artinya Pupuk Indonesia ini sudah berubah total, ini luar biasa. Saya ikut bangga Pak Winardi. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya pernah ikut jadi Komut Pusri Palembang zaman pembangunan baru itu. Pengembangan ke depan Pak. Fertilizer ini kan sedang berkembang juga teknologinya, walaupun mungkin nggak secepat teknologi informatika, IT gitu ya. Tapi apa namanya, perkembangan macam-macam ini, fertilizer. Caranya melihat kelas dunia itu, Pak. Satu, yardstick-nya apa, ukurannya. Kita kapan dikatakan bisa kelas dunia? 2021 sampai di mana, posisinya 2022 seperti mana, mungkin bisa diberikan gambaran. Ya, saya kira event atau ajang seperti ini ya, ini sangat diperlukan bagi industri, khususnya di dalam menentukan sejauh mana posisi, kalau ini terkait dengan human capital dan performance award, itu terkait dengan bagaimana pengelolaan SDM di perusahaan. Dengan pengukuran ini akan menjadi milestone atau ukur ya, perusahaan itu selalu meningkatkan program pengembangan SDM-nya dengan melakukan benchmark dan juga istilahnya studi banding lah dengan baik itu yang sejenis maupun industri yang berbeda. Jadi sekali lagi event ini sangat penting dalam rangka untuk mengukur dan juga membuat program-program kedepannya di dalam pengelolaan pengembangan SDM kedepannya. Ya.